Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkinian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Oke, dalam kesempatan bincang santai kita kali ini, kita akan membahas tentang program kreativitas mahasiswa dalam bidang penerapan IPTEK. Dan dalam kesempatan hari ini, saya sudah mengundang guest star saya hari ini, yakni mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang dalam prodi Manajemen Keuangan. Baik, untuk selanjutnya mari kita sapa mahasiswa dan mahasiswi saya hari ini. Halo, selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ya. Perkenalkan, nama saya Silviana Yulianti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang dari semester 7. Baik. Terima kasih, Bu Rahma. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Saya dari Prodi Manajemen semester 7. Ya, sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa kita bisa ketemu hari ini. Saya akan sedikit berbincang santai tentang apa yang sudah kalian, kegiatan kalian ya, apa yang sudah kalian kerjakan. Saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat, ini luar biasa sekali apresiasinya. Dan saya ingin coba menggali ya, menggali apa kegiatan yang sudah kalian lakukan dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa tentang penerapan IPTEK tahun 2023 ini, betul ya? Benar, Bu. Ya, dan judul yang diambil adalah pendampingan pencatatan keuangan digital pada UMKM mengacu SAK EMKM pada UMKM laundry di Malang. Wah, ini sangat menarik sekali tentunya ya Mbak Silvi dan Mas Sahrul. Ya, kira-kira bagaimana awal mula ketertarikan Mbak Silvi dan Mas Sahrul dalam kegiatan ini? Mungkin bisa diceritakan kenapa kok, oh saya tertarik dengan kegiatan ini, itu kira-kira seperti apa? Oke, baik. Awal ketertarikan saya mengikuti program kreativitas mahasiswa khususnya PKMPI ini, karena kan program PKM ini sebenarnya sudah menjadi program tahunan seperti itu ya Bu ya, di universitas kita ini juga merupakan ajang kreativitas mahasiswa yang bergengsi di tingkat universitas-universitas lain begitu Bu. Iya, jadi cukup menarik sekali ya tentunya untuk, terutama untuk adik-adik mahasiswa tentunya ya. Nah, kalau Mas Sahrul kira-kira tertariknya di bagaimana dengan kegiatan ini? Kalau saya sendiri mengikuti kegiatan PKM sendiri itu sudah mulai tahun 2020 awal semester. Awal semester, iya. Iya, saya setiap tahunnya ikut, namun belum rezekinya keterima. Terus tahun ini 2023 ini lolos pendanaan. Alhamdulillah ya, lolos. Karena kerja keras juga ya tentunya. Istilahnya tidak ada apa, proses itu tidak mengkhianati hasil yang dicapai kalian, luar biasa. Ya, PKMPI, mungkin ada beberapa pertanyaan tentang penerapan IPTEK ini ya. Seperti apa sih sebenarnya penerapan IPTEK itu dalam pengaplikasiannya di dalam mitra ya, mitra pada UMKM laundry di Kota Malang ini. Nah, bisa sedikit menjelaskan tentang penerapan IPTEK itu seperti apa Mbak Silvi? Penerapan IPTEK seperti itu ya Bu. Jadi pada mitra kami itu ada satu masalah yang belum terpecahkan. Oke. Yakni digitalisasi keuangan dalam bidang pencatatannya. Jadi pihak mitra belum bisa mengaplikasikan aplikasi keuangan dan belum bisa menghasilkan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Jadi disitulah peran kami menyebutnya tim kami itu digital
financial coach atau kita biasanya nyebutnya sobat digifine gitu Ibu. Wow, iya. Ini kalau misalnya kita nggak terjun langsung, kita tidak akan tahu seberapa besar permasalahan yang dialami oleh mitra seperti itu ya. Jadi memang coach ya, coach. Ada kata-kata coach. Nah ini kan berarti coach itu artinya pendamping, ya pelatih ya. Berarti kalian langsung terjun di lapangan untuk membantu mitra ya. Nah ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk mitra karena terkait permasalahan yang sudah ada seperti itu. Nah untuk mengacu pada SAK EMKM itu seperti apa Mas Sarul kira-kira? Yang aturannya atau mengacu pada SAK EMKM ini seperti apa? Saya lagi ya. SAK EMKM. Jadi di situ kita kalau mengikuti syaratnya Bu ya, mitra itu atau UMKM dengan standar menengah, mikro kecil menengah itu harus menghasilkan 3 Bu. Yeah. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laba rugi, dan yang ketiga kita ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 3 ya, ada 3 aspek di situ yang perlu dipahami juga untuk mitra, baik juga untuk kelanjutan dari kontinuitas dari suatu perusahaan seperti itu. Nah, kenapa kok yang dipilih itu UMKM laundry di Malang ini, Mbak Sylvia atau Mas Sarul, yang kenapa enggak di bidang mungkin industri lain atau semacam UMKM yang lain itu kenapa kok memilih di sini lokasinya? Untuk tim kami memilih laundry itu sebelumnya dosen pendamping kami sudah melakukan penelitian terlebih dahulu di, di mitra tersebut, namun belum menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Setelah itu akhirnya kami melakukan pendampingan di mitra tersebut, melanjutkan berarti ya. Misalnya kalau menulis itu ada penelitian terdahulu ya, seperti iya, itu yang ya. Kami gunakan sebagai referensi. Ya, sebagai itu. Acuan ya istilahnya. Iya. Dan kontinuitas apa setelah nanti ada pendampingan seperti ini Mbak Silvi kira-kira? Kita selama proses pendampingan, sosialisasi, itu kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasinya sesuai kegiatan PKM kami kemarin. Kami itu sampai detik ini Bu ya, mitra itu sudah 90% sudah bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Jadi kami menghadirkan Ibu akuntan publik sebagai penilai dalam hal ini. Wah, itu sangat-sangat istilahnya validitasnya cukup valid gitu ya. Berarti memang ada solusi gitu ya, ada solusi dari suatu permasalahan mitra yang kalian bisa memecahkan, pemecahan dari latar belakang permasalahan mitra. Luar biasa ya. Dan untuk bidang digital finansial ya, yang seperti Mbak Silvi tadi utarakan, itu bentuknya seperti apa Mbak? Digital finansialnya mau jelasin? Oke, bentuknya itu kayak kita kan kalau masalah utama yang terjadi pada mitra khususnya UMKM kecil itu kan pendanaan Bu ya. Pendanaan terbesar itu biasanya mitra dari bank. Sehingga laporan keuangan mitra kan harus ada sesuai dengan SAK Bu ya, seperti itu ya, agar bisa mendapatkan ACC atau verifikasi dari bank. Sehingga laporan keuangan perlu, sangat perlu untuk akuntabilitasnya. Jadi kami kan latar belakang karyawannya juga itu kan bukan dari orang keuangan Ibu. Bukan dari orang keuangan. Berarti latar belakangnya hanya sebagai admin seperti admin. Jadinya kita di situ hadir, kita berikan solusi, kita kasih, kita ajari tentang aplikasi keuangan sehingga mitra itu
Kan kalau aplikasi software seperti itu kan tidak memerlukan menjurnal. Iya, betul, betul. Memasukkan satu persatu kan semuanya otomatis begitu. Iya. Jadi per hari itu owner juga admin bisa melihat omset harian, omset bulanan, omset tahunan terlihat. Terlihat secara jelas ya. Iya. Jadi menurut saya di dalam digitalisasi, namanya aja digital ya, itu tentunya akan memudahkan bagi mitra untuk menyusun ya, menyusun ke digital finansial keuangan mereka yang istilahnya sangat terbantu sekali pastinya ya dengan sangat ada terhadap. Iya, dengan adanya penerapan iptek ini. Iya. Untuk pelaksanaan tahapan-tahapan itu kira-kira di dalam digitalisasi finansial itu seperti apa, Mas? Nah, untuk tahap-tahapan pelaksanaan kita pendampingan itu dimulai dari kita mengidentifikasi masalah dengan dengan tim dan juga dosen pendamping. Okay. Setelah itu kita mensosialisasi kepada mitra. Iya. Terus kita melakukan pelaksanaan pendampingan kita kepada mitra. Setelah itu kita mengevaluasi dan monitoring kerja mitra seperti itu, Bu. Iya. Terus kita juga laporan menyusun laporan juga. Ya. Oke, pastinya ada kendala enggak dengan penyusunan pelaporan? Tentunya kan pasti ya harus ada job desk ya, description yang sudah kalian susun, kalian rencanakan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan dari kegiatan yang sudah Mas Sarul dan Mbak Silvi rencanakan tadi akan berjalan dengan lancar seperti itu. Dan ini ada 3 anggota ya sebenarnya. Ya, ada 3 anggota yang saya lihat di sini, ada Mbak Silvi, Mas Sarul dan Mbak Nadia. Nah, kira-kira pembagian job desk-nya seperti apa ini supaya adil dan merata seperti itu ya. Itu seperti apa, Mas atau Mbak Silvi? Oke. Okay. Kami itu ada 3 orang itu. Iya. Saya sebagai ketua tim. Ketua tim. Saya iya. sebagai anggota 1. Oke. Okay. Dan 1 ada teman kami, Nadia, itu anggota 2. Dia dari manajemen semester dari akuntansi, Bu. Akuntansi. Akuntansi, prodi akuntansi semester 3. Oke. Okay. Karena kalau di PKM itu lebih baik dan disarankan itu lintas jurusan agar bisa saling melengkapi ya. Kita okay. tahu ilmunya masing-masing. Iya, betul. Betul sekali. Ya, job desk-nya membaginya dengan cara apa? Apakah kesepakatan ataukah suatu pemaparan disesuaikan dengan ilmunya, prodinya atau bagaimana kira-kira? Dari pertama kali ngebentuk tim ya? Dari pertama kali, jadi kesepakatan. Kesepakatan itu, ya, waktu okay. kita bikin proposal pengajuan awal, itu kita sudah membagi ya? Membagi. Sudah membagi. Oh, jadi sudah dibagi pas awal proposal kita sudah. Oh, jadi kayak okay. misalnya saya yang mengatur sistemnya, nanti Mas Arul untuk dokumentasi, luaran program, nanti untuk Nadia pendanaan. Pendanaan, oke. Okay. Berarti sudah... Ya, ini jadi sangat bermanfaat sekali ya tips dari Mbak Silvi dan Mas Sarul, juga Mbak Nadia, bahwa kita harus istilahnya membagi di awal untuk job description supaya pelaksanaan juga berjalan dengan lancar, tentunya dengan penyusunan laporan-laporan yang harus dipenuhi ya tentunya. Oke. Ada kendala nggak kira-kira Mbak Silvi atau Mas Sarul atau sedikit hambatan, nggak apa-apa, diutarakan aja. Untuk kendalanya mungkin di mitranya juga susah, banyak kegiatan juga di okay. mitranya. Mm-hmm. Terus kami dari mahasiswa juga ada yang magang, ada yang masih kelas gitu kan. Terus untuk di PKM-nya sendiri itu mungkin di simbel mawanya itu sering terjadi trouble ya. Ya, okay. Jadi untuk pelaporannya kita harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Iya, betul. Banyak Bu ya, dari banyak universitas juga. Iya. Jadi sibuk sistemnya. Ya, salah satu kendala. Atau ya itu sih mungkin kendala yang kita sudah umum ya, dan kita dan ternyata pun kalian juga sudah bisa melewati kan gitu. Artinya
Alhamdulillah kendala itu bukan suatu hal yang kita takutkan atau bagaimana, tapi kita bisa melewati semua sistem pelaporan yang dibutuhkan seperti itu ya. Oke. Oke, luar biasa sekali Mbak Silvi dan Mas Sahrul. Kira-kira ada pesan atau mungkin kesan selama pelaksanaan PKMPI ini gimana, atau mungkin pesan untuk adik-adik mahasiswa supaya bisa lebih termotivasi tentunya ya untuk menulis dan mengikuti kegiatan PKM itu. Kan banyak ini soalnya kegiatan PKM. Ya, banyak sekali kegiatan PKM. Ini saya mau tanyakan, PKM itu kan banyak sekali ini ya. Ada kewirausahaan, ada sosial humaniora. Nah, kenapa ya kok memilih ini? Ini saya agak flashback ya. Ketertarikannya itu sebenarnya intinya di mana, Mbak? Ketertarikan kami awalnya, Bu. Iya. Awalnya kami itu membentuk PKMPM, pengabdian masyarakat. Nah, tapi iya, betul. Setelah muncul buku pedomannya, kita tuh baru tahu antara perbedaannya PKMPI dengan PKMPM. Oke. Okay. Jadi waktu itu ada Ibu dosen, Ibu Fitria, itu mengarahkan kami untuk nduk ganti aja nduk, karena kalau PKMPM itu pada mitranya yang tidak berprofitabilitas Ibu. Jadi mitranya itu baik. Tidak melakukan laba seperti itu. Iya. Jadi untuk kami kan mitra High Clean Laundry Ibu ya. Iya. Jadi mitra kami itu produktif, selalu menghasilkan profit. Akhirnya Ibu Fitria itu menyarankan kami untuk pindah ke PI. Dan alhamdulillahnya setelah kami dalam satu hari merubah semua tatanan proposal. Iya. Alhamdulillah kami serahkan, kami lolos pendanaan. Iya, alhamdulillah ya sudah sampai lolos pendanaan. Itu effort yang luar biasa juga ya. Iya, Bu. Karena kan dari universitas sendiri ada seleksinya. Betul. Nanti kita masuk ke pusat juga, di Simbel Mawa juga ada seleksinya seperti seleksinya itu. Dan ternyata dari karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba sesuatu, iya kan. Kalau takut mencoba, kita kan enggak pernah tahu sampai seberapa kemampuan kita. Tentunya seperti ternyata kita mampu melakukan semua kegiatan itu dengan baik gitu ya. Oke. Ya, untuk manfaat bagi mitra kira-kira yang didapat mereka apa saja, Mas Harun? Untuk manfaat yang didapat dari mitra itu, mitra dapat menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi. Iya, pasti ya itu. Ya. Dan juga lebih akuntabel ya. Iya, lebih akuntabel. Lebih akuntabel dan lebih valid kan juga. Aplikasinya ya. Kan kami buat untuk kami desain juga untuk lebih mudah seperti itu ya. Lebih mudah memahami, ya. Terutama untuk sumber daya manusia yang dia belum tahu pernah, belum pernah terjun di dunia keuangan. Iya. Uang itu sifatnya apa, Bu ya? Kita kadang kan ya manusia di dunia ini kan juga butuh uang. Iya, pasti. Ya. Jadinya kami juga ada fitur keamanan juga, kayak password, username itu ada. Untuk owner dan untuk admin itu berbeda. Oke. Aksesnya berbeda. Aksesnya berbeda, jadi ada akses sendiri yang membedakan untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Iya. Ada nama aplikasinya? Ada. Software keuangan, kasir akuntansi. Ya. Software kasir akuntansi. Kasir akuntansi. Ya. Itu khusus untuk mereka mengakses, memasukkan, memosting semua kegiatan di situ, Mbak Silvia. Iya. Iya, dan kami juga baru menghakikan buku pedoman kami. Jadi di situ nanti ada luaran yang masuk dalam luaran PKM kami. PKM, iya. Di situ ada buku pedoman, itu ada definisi juga, terus langkah-langkahnya itu kami tulis lengkap ya. Berarti sudah proses HAKI ya. HAKI itu menurut saya juga sangat penting karena itu kan hasil dari kerja keras kalian juga ya. Jadi memang harus dimasuk ke apa? Hak kekayaan intelektualnya. Iya, sama ISBN. Okay. Sama ISBN. Oke, luar biasa ya. Ini bisa menjadi suatu motivasi bagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih
berprestasi, lebih berkreativitas, mumpung ada ajang ya, program kreativitas mahasiswa yang sesuai, yang disesuaikan dengan minat dan bakat, terutama bakat diri sendiri, seperti itu ya. Wah, tak terasa sekali sudah masuk dalam penghujung acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Sahrul dan Mbak Silvi yang sudah memberikan ilmu-ilmu dan cerita untuk kita semua. Tentunya nantinya akan bisa berguna untuk bagi masyarakat dan juga adik-adik mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri, mengikuti program kreativitas mahasiswa yang tentunya disesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Dan juga saya mengucapkan terima kasih dan akhir kata, tetap stay di channel YouTube Unida Malang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami agar tidak tertinggal tentang isu-isu kekinian dan berita-berita terkini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.